Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tunjukkan macam mana kita nak buat kajian literature, nak menulis menggunakan teknik snowball. Jadi yang pertama, kita memerlukan artikel jurnal yang kita cari. Biasanya pertama kita akan cari pilot artikel menggunakan database. Contohnya saya adalah pelajar UTM, saya gunakan database UTM lah. Ada kemungkinan juga ada orang cari kat Google Scholar open source punya apa artikel. Apabila kita telah ada artikel, saya pindahkan artikel, saya download artikel tersebut, saya pindahkan ke dalam Mendeley dalam sistem saya lah. Jadi ini adalah pilot artikel saya sebagai contoh. Dalam artikel pilot saya ni, saya carilah. Biasanya orang akan pergi tengok abstract, metodologi. Okay, baca-baca-baca. Biasanya pergi kepada conclusion. Okay, contohnya ni conclusion dia. Saya nak ambil kajian utama dia. Kemungkinan inilah saya highlightkan sebagai contoh. Discussion dengan conclusion dia. Saya boleh highlightkan. Dan kemudian berdasarkan ni, saya dapat satu lagi apa rujukan daripada Wang et al ni. Saya pergi ke bahagian rujukan dia, reference dia. Okey, jadi ini adalah artikel kedua yang saya nak cari menggunakan teknik snowball. Jadi apa yang saya perlu buat, ada pelbagai teknik lah orang nak cari artikel ni. Paling common orang gunakan Google Scholar. Contohnya saya search kat sini lah. Okay, boleh download lah. Macam biasa, bila kita download, saya pindahkan lagi ke dalam Mendeley. Okay, jadi saya letak dalam folder saya. Ini adalah folder kedua. Dalam kes ni, saya menggunakan teknologi lah, menggunakan reference management ni, Mendeley. Okay, saya tak print. Dan saya baca-baca-baca, okay, dalam conclusion dia, saya dapatlah conclusion dia. Saya nak ambil idea utama dia ni. Kemudian, dalam artikel ni apabila saya baca, mungkin terdapat rujukan yang saya nak. Saya lupa kat mana. Okay. Sebagai contoh ni, tahun 2013. Okay, artikel yang ketiga saya nak cari. Jadi sama juga, saya pergi kepada Google Scholar, saya download dan saya masukkan dalam software Mendeley saya. Okay, saya dapat artikel ketiga saya tahun 2013. Jadi artikel pertama saya, kalau kita tengok tahun 2017. Artikel kedua saya 2014. Oleh sebab saya cari lagi menggunakan teknik snowball, saya dapat lagi artikel tahun 2013. Okey, itu sebagai satu contoh. Dan saya dapat idea dia dekat sini. Okey. Dan saya berdasarkan idea pembacaan ni, saya dapat lagi satu artikel iaitu tahun 2011 punya. Okey. Dan sama saya cari menggunakan, sama ada menggunakan Google Scholar atau menggunakan database sedia ada lah. Kita download, saya dapat lagi satu artikel tahun 2011. Okay. Mungkin idea dia saya ambil dari sini lah. Conclusion dia. Jadi saya pindahkan semua idea-idea yang saya telah highlightkan ni ke dalam template saya. Okay. Okay, sebelum saya terlupa, saya nak tunjukkan macam mana saya nak memastikan artikel-artikel saya ni adalah yang berkualiti lah. Senang cerita, yang berindeks. Ni sebagai, kalau perlulah. Contohnya ni jurnal Eurasia ni. Okay, saya copy je. Saya pergi ke laman web Semenggo ni. Saya paste. Okay, saya search. Okay. Okay, kalau environmental science ni maksudnya dia bukan. Sebab saya tahu saya punya artikel tu adalah berkaitan dengan education. Yang kedua, okay, education. Jadi Q2 lah index dia. Okay, SGR dia. Jadi saya tahu dia berindex Q2. Jadi saya teruskan. Itu contohlah selingan eh. Jadi berdasarkan empat-empat artikel ni, idea utama dalam conclusion dia tadi saya dah masukkan ke dalam saya punya template. Okay. Ni sebenarnya saya dah translate lah. Ni English dia. Okay. Okay. Jadi saya paraphrasing balik dia punya idea. Okay. Jadi saya sebenarnya berbantukan Mendeley lah untuk citation. Sebagai contoh, saya tahu ni daripada artikel pertama saya.
Saya insert citation, go to Mendeley. Saya cite je lah. Yang ni saya tahu daripada artikel kedua saya. Go to Mendeley. Saya cite. Okay. Saya ingat ni bukan tak ada masalah. Saya rasa sedia tak. Jadi sebenarnya saya menggunakan Mendeley ni untuk memudahkan kerja citation saya. Artikel keempat saya cite. Okay. Jadi daripada daripada idea-idea ni, saya nak gabung idea dan sintesiskan dia supaya terdapat hubungan antara cerita antara keempat-empat artikel ni. Jadi untuk cepat sebenarnya saya dah siap lah. Contohnya ini yang pertama biru dalam kajian oleh, okay. Dalam kes sebenar, bila kita dah pandai, kita tak perlu lagi lah menggunakan template ni. Maksudnya, kalau kita dah pandai, kita terus buat. Kita paraphrasing balik. Okay, jadi saya just insert citation, go to Mendeley. Ni dalam keadaan yang kita dah pakar lah. Nampak tak? Dalam kajian oleh saya, menunjukkan bahawa peningkatan motivasi. Okay, bla 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 bla. Kita ubah balik lah paraphrasing mengikut idea kita. Kemudian, okay, yang kedua, saya gabungkan. Okay, dari sini saya buat ayat saya sendiri. Asalkan saya tak mengubah daripada idea asal lah. Saya paraphrasing balik. Kemudian, saya masuk lagi citation yang kedua saya. Okay, buang at all. Okay, yang ketiga. Masukkan lagi. Saya paraphrasing yang ketiga. Jadi, mesti ada macam satu kesinambungan lah. Dah perlu kita nak buat ayat-ayat ni. Okay. Yang terakhir. Yang terakhir ni ayat dia. Jadi saya paraphrasing, tambah ayat sendiri, tambah idea sendiri, selagi mana saya tak mengubah idea asal dia. Okay, dan yang terakhir saya masukkan citation. Okay, go to Mendeley. Okay. Kemudian saya betulkanlah format kalau perlu. Contohnya dalam citation, kalau dekat depan ni dia macam ni kan, betul tak? Alright. Keep manual edit. Okay. Kalau perlu. Yang ni kajian. Okay. Okey, jadi ini adalah yang saya dah sintesiskan. Jadi kalau dalam keadaan sebenar, saya nak masuk ke dalam tesis, dia dah jadi hitam lah macam ni. Ni contoh. Okey, saya nak tunjukkan juga sebagai contoh melalui Mendeley kita boleh apa? Secara automatik lah dia punya bibliografi ni sebagai contoh. Okey. Empat ni automatic semua. Okay. Itu salah satu. Jadi teknik snowball ni, kalau kita tengok, artikel pertama adalah pertama artikel pilot saya. Dalam ni apabila saya baca, saya dapat lagi satu artikel yang dirujuk, iaitu daripada tahun 2014 saya cari. Kemudian dalam pada artikel ni saya baca-baca-baca, saya jumpa lagi satu artikel yang menyokong atau apa-apalah 2013, kemudian saya jumpa lagi 2011. Jadi kalau kita nak tahu, inilah teknik snowball, iaitu kita cari artikel berdasarkan rujukan daripada artikel utama, kemudian kita cari lagi. Itu teknik snowball lah. Maksudnya dia semakin membesar, kita dapat rujukan dia. Jadi saya ingat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.